jadi sekarang kita lagi main bowling. Ayo Rif, lakukan Rif. Tugasmu lakukan. Mantap, keren. Jadi sekarang kita mau main bowling. Tapi saya belum pernah nyoba dan ini untuk pertama kalinya main bowling. Coba ya. Tidak bisa. Tutorial bermain bowling. Masukkan. Pak. Ah, sulitnya. Pak. Itu sangat memalukan, Bom. Siapa ya? Ayo. Wow. Weh, Arif mantap, Arif mantap. Duh, orang mohon-mohon. Ini percobaan yang kedua, yang ketiga. Ini percobaan yang ketiga, jadi gimana hasilnya? Coba lihat. Wow. Saya dapat poin. Menyusul, Bung. Oh, saya dapat poin 7 dan 1 poin. Ini semudah-mudahan dapat nilai 100. Pak. Oh no. Ayo Rip. Sekarang giliran kamu Rip, coba. Ternyata dia dapat poin. Dapat 3. 3. Oh, ternyata poinnya 3. Duh, saya masih 0. Ya Rip, satu kali lagi Rip. Bang. Ternyata 0 lagi. Sekarang coba saya Rip. Tutorial main cara main bowling. Ininya dipakai dulu nih, lubangnya nih. Nih, masukin yang jari tengahnya, masukin dalam. Nih. Ini masukin. Ker merah hiji. Sama-sama. Woi, mantap Arif, mantap. Dia dapat poinnya 9. Aduh, nyusul Arif. Dapat 9. Aduh. Ya belum. Dan ini satu kali lagi. Duh, Arif bisa 1. Giliran saya lagi, mudah-mudahan dapat 10 poin. Bang. Sakit. Alibi guys, alibi. Enakan, Rip, enakan jari tunjuk atau ini? Bebas.
Mantap. Biar poinnya nambah jadi 17. Mantap. Oh, lumayan mantap Arif, dapat berapa poin? Dapat 3 poin. Oh, lumayan. Dan ini satu kali lagi. Lagi? Ya, satu kali lagi. Mantap. Coba orang. Bang. Cuma ya. Yo. Tong nanya ke orang tuh bisa orang mah. Ku dua tangan coba. Tapi akurasinya bakal turun. Mayan. Masih. Semangat guys. Ini adalah ronde terakhir, harus dibuktikan, harus dapat poin 10. Bang. Sakit aja. Ini ronde terakhir. Coba lakukan. Bedanya jauh. Oke, jadi sekarang kita udah main bowling, walau belajar pertama kali dan barbar, ternyata hasilnya yang lebih jago adalah senpai kita. Karena sebagai senpai, saya tuh harus memberikan pembelajaran kepada kohai-kohai mata-mata bingkyo. Mata bingkyo. Oke, ryokai desu. Oke, siap. Nanti saya bengkyo sambil belajar. Sambil jalan. Jadi tadi itu kita sama-sama pertama dan kita tidak tahu apa-apa. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Jepang, minimal kita tuh harus tahu kosakata apa yang mau dilakuin. Satu contohnya, kalau misalkan kalian mau potong rambut, kalian tuh harus tahu kosakata potong rambut apa. Apa minimal itu aja, dan intinya jangan malu-malu, harus berani mencoba, jangan malu-maluin. Tapi malu-maluin juga gak apa-apa, yang penting kita mencoba. Oke guys, jadi kita ada di lift dan mau keluar. Coba Panarip, jangan keluar ke kiri. Kamaran aja, jam sakio. Bang.